Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Okay, so kita jumpa lagi lah minggu ni, minggu yang seterusnya untuk kita bagi kelas Basic Multimedia and Web Technology. So, assalamualaikum. Dan untuk kelas CFT 1063, minggu ni kita akan sambunglah lecture kita. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan basic asas lah apa itu multimedia dan web technology dan komponen-komponen asas multimedia. Okey, dan untuk minggu ni okay, saya nak sambung sedikitlah berkenaan dengan chapter yang kedua, itu berkenaan dengan basic multimedia and web technology ni. Kita fokus kepada tools tools in multimedia. Okey, tools in multimedia. Okey, kita tengok apakah yang kita boleh pelajari. Tools, tools ni maksudnya perkakasan lah, perkakasan ataupun software ataupun hardware yang kita boleh gunakan untuk kita menghasilkan sesuatu produk multimedia ataupun membangunkan web teknologi kita ataupun web untuk content ataupun untuk company dan sebagainya. Okey, tak apa, saya akan share dulu. Okey. Okey, so untuk minggu ni kita pergi fokuslah kepada kandungan minggu ini. Okey, so minggu ni kita akan lihat dari aspek web teknologi. Okey. Okey, so kita tengoklah di sini untuk kita lihat beberapa perkara sebagai kata enabler kepada multimedia dan juga web teknologi ini. So untuk minggu ni kita fokus kepada beberapa perkara lah. Okay, give example of multimedia and web technology tools. Jadi tools apa yang biasa kita gunakan, dan kita boleh explore computer component juga. Kita kena tahu hardware kita, computer yang macam mana yang support support untuk pembangunan web dan juga pembangunan produk multimedia. Dan kita tengoklah beberapa perkara yang melibatkan konsep dalam konsep asas kepada teknologi web dan juga internet itu sendiri. Sebab kandungan dulu, sebelum ni kita akan buat kandungan, kita akan save dan sebagainya. Sekarang ni kita boleh share, kita guna sebaran teknologi internet untuk kita sebarkan kandungan multimedia ataupun kandungan grafik ataupun image yang kita bangunkan. Okay, dan okay, sebelum saya pergi detail, so mungkin minggu ni kita nak definisi komputer lah. So maksud sebenarnya semua dah tahu komputer ni. Macam minggu lepas kita dah fokus kepada apa itu multimedia. So para pelajar dah tahulah apa asas pada multimedia tersebut. Dan untuk minggu ini just mungkin saya sedikit perkongsian juga untuk para pelajar mengetahui apakah itu komputer. Sebenarnya komputer yang kita lihat hari-hari ini, yang untuk kita berkomunikasi dan sebagainya, sebenarnya asasnya adalah komputer. Okey, kalau tengok perkataan bahasa Inggeris, kita akan tengok compute, compute pengiraan, dan term kata nama lah yang pelaku ataupun apa yang dilaksanakan oleh siapa. Jadi komputer ni adalah an electronic device for storing and processing data according to instruction given to each variable program. Okey, variable program. So it's like in term of machine lah, semua machine. Machine that can instructed to the carry out sequence of arithmetic or logical operation automatically. Jadi kita boleh program, kita boleh program apa yang kita nak buat ataupun nak arahkan komputer untuk buat apa. Okey, dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya kita ada beberapa jenis lah types of computer. Kita ada supercomputer, mainframe, server, workstation, personal computer, microcomputer dan juga smartphone. Smartphone ni sebenarnya komputer juga. Okay, those yang ada something yang kita buat program ataupun ada algorithm tu, dia ada capability sebagai sebuah komputer. Okay, walaupun kita tak namakan dia komputer, tetapi the capability ataupun function dia, fungsi dia adalah untuk membuat pengiraan arithmetic ataupun logical. Itu sahaja yang asas. Okay. Dan kalau kita tengok, kita ambil satu lah, mainframe. Orang mungkin yang tak biasa ni apa itu supercomputer ni. So supercomputer ni adalah komputer yang laju lah, the most fastest computer dan the most expensive computer. Okay, dan they solve a very complex science calculation and engineering problem, and they provide the parallel or simultaneous processing and can manage more than 1 trillion calculation in a second.
Jadi speed dia lah, speed dia laju dan sebagainya. Jadi pada tahun 2020 ni, ini adalah contoh lah supercomputer yang berada di Kobe, Japan, pada that time lah 2020, the fastest supercomputer. So, by right, the next technology yang akan wujud nanti untuk kita guna sistem atau komputer yang yang kata advance lagi, kita ada dalam research lagi, dia panggil quantum computer. So quantum computer dia lagi lajulah daripada supercomputer. So nanti kita tengoklah kita sempat tak, sebab research telah dibuat dan dia memang pengiraannya agak-agak kompleks dan kapasiti kelajuan komputer tersebut adalah sangat tinggi. Okey, kita tengok supercomputer lah. Jadi ini contoh contoh supercomputer yang ada di di server lah. Server biasanya server yang host kita punya data, internet data, dia berada di server yang punya kapasiti yang lajulah, bukan komputer yang kita guna ni. Okey, yang kita guna ni adalah yang biasa je untuk end user dan sebagainya. Ini contoh contoh supercomputer yang ada 40 set of rack. Dalam satu rack tu, okey. Dalam satu rack tu kita ada mungkin ada yang sampai 20, ada yang 15. Tengok size dia. Sebab dia ada nama-nama dia lah dalam satu rack tersebut. Ia adalah bentuk server. Jadi itu yang yang biasalah kalau industri guna dan sebagainya. Jadi whatever application yang kita gunakan seharian ni dalam apps kita, kita adalah client. Maksud dia kat sini, kita adalah device end user. Tetapi data yang telah disimpan ataupun application yang telah disimpan tu berada di cloud. Maksudnya cloud tu adalah logical storage ataupun dipanggil logical punya apps lah untuk kita simpan data-data kita dan juga aplikasi kita. Tetapi hardware dia adalah server yang saya tunjuk ni. Itu hardware dia. Okey, dan sebagainya. Okey. Dia sebenarnya untuk yang kedua adalah mainframe computer. Okay, kategori yang yang kurang sikit lah speed dia. Dan juga dia still laju tetapi kurang berbanding supercomputer. So dia dia kalau nak kirakan memang untuk server pun dah lajulah sebenarnya. Okey, dan kalau kita tengok biasa large organisation lah macam universiti ke ataupun dia ada server masing-masing lah, server sendiri untuk dia host application. Macam para pelajar menggunakan e-campus ni dan sebagainya, semua data-data dan maklumat tersebut ataupun application tersebut disimpan di cloud ataupun di physical server seperti yang saya tengok, saya tunjuk di gambar itu physical server dia. Okey, dan itu yang yang kita lihatlah Dan kalau kita tengok lagi, biasa bank dan sebagainya menggunakan mainframe lah Sekarang mainframe tu dia punya back end punya sistem dan client tu adalah sama ada terminal dulu orang punya ambil duit dan sebagainya, tu pun dah nak pupus sekarang sebab semua berada di hujung jari anda. Semua berada di hujung jari, boleh transfer duit, boleh beli barangan dan sebagainya, dan boleh order semua. Semua berada di satu jenis komputer kita panggil smartphone yang ada di tangan pelajar-pelajar semua. Okay. Jadi dia design biasanya untuk for heavy punya processing power lah. Biasanya dia mainframe lah. That's why dia nama dulu memang dia panggil mainframe. Kerangka utama bahasa Melayu dia. Dan they can handle a large variety of tasks. Dia boleh run mungkin bertahun-tahun, berpuluh tahun tanpa failure. Okay, kalau kita tengok recently yang Facebook Mark Zuckerberg kata dia ada down kan. So itu saya tak pasti sebenarnya ada masalah teknikal ataupun there are something yang yang berlaku lah. Tetapi normally memang tak sepatutnya berlaku lah sebenarnya. Okay, because the current technology pun dah mampu untuk handle that situation tu. Okay. Okay, so satu lagi kalau kita tengok juga, okay, kita tengok dari aspek perbezaan ataupun kita kata supercomputer dengan mainframe tu, apa beza dia? Okay, dari speed, ownership dan juga purpose dia. Okay, so kalau kita tengok juga di sini, kita tengok perbezaan yang ketara antara supercomputer dan mainframe ni. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, kita tengok nampak tak? Okay, nampak kan? Okay, supercomputer ni. Okay, speed Kalau mainframe ni, dia very fast,
tapi super computer dia lagi laju. Dia dah very fast dah, tapi faster compare to mainframe. That's why nama dia mainframe ni kerangka utama. Okay, dan super computer adalah super, macam super lah, superman ke super apa dan sebagainya. Okay, jadi kalau kita dari sudut ownership, biasanya untuk mainframe ni kita industri besar dah pakai lah, organisation, bank dan sebagainya. Tetapi untuk supercomputer dia memerlukan processing yang laju, contohnya agensi yang menggunakan processing yang laju macam scientific lab dan sebagainya lah, scientific lab ataupun apa NASA dan sebagainya, dia nak memproses sesuatu data tu, so dia kena perlu data yang laju lah. Macam para pelajar berada di tempat masing-masing kan, sebenarnya processing di server tu kena laju supaya dia kurang dari satu saat dan sebagainya. Jadi that's why dia tak ada lagging ya, bila kita tengok gambar ataupun video. Sekarang ni kita communicate secara maya kan, kalau ada delay kat situ, that's mean there something happen di dekat server tersebut dan juga mungkin di tempat processing power di mesin kita. Jadi benda tu akan menjadi satu, orang kata apa, dia punya dari sudut speed lah, dalam mesin dan sebagainya. Dan the purpose kan, kata dari sudut purpose pula kita tengok, mainframe mostly dia focus on industry base, industri yang membuat servis, servis direct to the client ataupun direct to the to the user, end user macam kita kan, server server biasalah, server untuk bank, insurans ataupun Lazada dan sebagainya, yang mereka pun menggunakan mainframe. Dan supercomputer ni biasanya akan digunapakai oleh agensi seperti scientific research lab yang memerlukan kelajuan yang lagi tinggi. Jadi ada research yang terkini pun kita tengok dia menggunakan quantum computing processing power. Okay, quantum ni lajulah. Dia seolah-olah dia proses almost to 0 second. Okay, 0.0000001, and then dia boleh proses simultaneously. Okay, dari sudut operation pula kita tengok mainframe dah besar dah, tetapi supercomputer dia fokus kepada specific instruction task, for example untuk scientific research dan sebagainya. Dan dia yang paling ketara untuk solve the problem adalah kalau on mainframe kita focus on output and reliability, tetapi yang paling concern about the supercomputer, they can solve the calculation speed. Kan? Jadi dia ada perbezaan dan keperluan tersendirilah. Okay, kita tengok server. Server ni biasa, masing-masing boleh ada server sendiri. Kalau kita beli server kita, katakan ada website sendiri, katakan. Okay? Okay, jejak warisan kebangsaan.com dan sebagainya. Jadi kita boleh beli that domain, itu domain seperti address, tetapi address tu perlu disimpan di dalam server juga. Jadi server lah yang dia panggil DNS, DNS untuk web server, dan server untuk store data, sama macam kita simpan maklumat kita dalam PC kita. Tetapi server tu dia berada di cloud, dan cloud tersebut boleh di-share atau dikongsi oleh semua pengguna. Maksudnya kalau kita type www.umk.edu.my, okay, that instruction akan pergi ke server name. So that server name itu adalah address kepada kandungan server yang para pelajar lihat, website UMK tersebut. So itu yang saya boleh explain lah secara mudahnya. Jadi kalau kita nak tengok by definition dia, okay, by definition, computer, server is a computer which provide data, services, program to the client over network, over internet lah. Kalau maklumat simpan dalam personal, dia tak dipanggil server. So unless kita activate laptop ataupun komputer di rumah kita tu menjadi server, there ada a few process yang kita boleh guna ataupun kita boleh set up nanti. Okay, server is a connection between computer among server and mainframe. Dia maksud dia kat sini, dia tidak isolated. Maksudnya server boleh communicate dengan apa, supercomputer boleh communicate dengan server dan juga dengan mainframe tersebut. Cuma akses kepada server tersebut lah kita boleh control dan sebagainya. Okay, dan seterusnya, server, banyaklah jenis server lah. Nanti semua dah tahulah kalau cakap server down, server down kan, server dia tak boleh serve client, that's why dipanggil server down kadang-kadang.
Okey, ini contoh contoh workstation komputer. Sekarang kita dah semakin dekat sistem komputer kita tu dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita set up workstation kat sini, kalau mana kita kata di luar negara ataupun kalau kita nak set up dekat rumah kita ataupun di tempat kerja. Okey, inilah contoh workstation komputer lah. Biasanya dia berada di tempat klien yang menguruskan ataupun yang membangunkan kandungan multimedia ataupun membangunkan web tersebut. Maksudnya dekat rumah kita lah. Jadi biasanya workstation ni dia berada di tempat kerja, di tempat kerja. Okey, kita boleh ada tempat kerja kita di rumah pun, tapi setting dia macam ni lah. Okey. Biasanya workstation ni dia kapasiti dia dan juga processing power dia tinggi juga sebab dia nak menguruskan analisis yang spesifik. Okey, kepada data-data yang kita perolehi. Dan biasanya dia akan kita connected beberapa komputer ni menggunakan local area network. Maksudnya kita ada macam sekarang ni kalau beli apa internet services dan sebagainya, kita dah ada hardware kan. So kita akan buat LAN. LAN tu maksudnya sama ada kabel ataupun wireless. Kita menggabungkan kita bangunkan satu internet. So internet tu adalah untuk local access saja. Maksudnya dari komputer A boleh communicate ke komputer B, komputer B boleh communicate ke komputer C, komputer C boleh communicate dengan komputer D. So maksud dia macam itulah kalau kita tengok on workstation. That's why workstation can be accessed from multiple client. Okay. Okay, in one organisation. Okay, sama ada di office ataupun di mana di sekolah dan sebagainya. Okay. Dan personal computer yang kita gunalah, yang pelajar guna, yang saya guna dan sebagainya. Sama ada desktop yang kita guna ataupun laptop yang kita boleh bawa ke mana-mana ataupun tab ataupun iPad ataupun smartphone dan sebagainya, itu adalah yang kita bawa hari-hari dan kita boleh guna untuk access the internet. Okey, dan sekarang ni banyak tab ataupun application yang kita boleh gunakan untuk membangunkan content. Sama ada kita perlu install kepada client yang kita dah device kita, ataupun kita install di server dan kita boleh run the application dekat server. Okey. Ini yang terkini lah smartphone. Sekarang ni mungkin next 10 years pun smartphone ni dah pupus ke ataupun dah di upgrade dengan version dan juga perkara ataupun device yang lebih advance. Okey, kalau diikutkan berdasarkan research, mungkin in the future kita still menggunakan services tetapi kita tidak menggunakan software tersebut as a hardware tersebut. Contohnya sekarang banyak application kita tak perlu download, betul tak? Kita hanya download app saja, betul? Jadi apps tu merupakan kunci kepada application yang kita ingin guna. Dan sebenarnya application ataupun software tersebut telah diinstall di cloud. Cloud ni saya rasa para pelajar tahulah cloud tu apa kan. Di awang-awangan lah. Kalau saya panggil cloud ni kayangan, itu term saya. Tetapi kalau kita nak faham dah term yang sebenar dan yang kita biasa guna untuk akademik ataupun untuk industri, dia panggil cloud lah, cloud server. Jadi that cloud server tu dia install the software, then we can use the service yang kita boleh gunakan di software. Okay, so nanti para pelajar pun boleh guna juga nanti. Sekarang ni kita ada Google lah. Google, you boleh install your application tu dekat menggunakan Google punya software, then you boleh guna that services. Okay, nanti saya akan tunjuk lah kalau sempat, ataupun kalau dalam kelas tutorial saya akan tunjuk. Kalau kelas lecture kalau tak sempat, mungkin pensyarah tutorial akan tunjuk lah nanti macam mana. Okay, so banyak smartphone lah. Sekarang ni yang latest phone apa? Yang latest sekarang ni? Brand apa ataupun version mana? iPhone 13. V21. Vivo. Lagi. Samsung apa? Samsung S21. Okay. 12 Pro Max. 12 Pro Max. Oh, 12 lama dah. Sekarang dah 13. 13 Pro Max. Nokia Realme C2. Yang C2. Apa dia? Realme. Saya alih tempat sikit. Bagi cerah sikit. Okey. Nokia. Banyak. Nokia pun nak coming sekarang kan balik. Okey, tak apa. So there are multiple choice of devices. Okay, so jadi that devices tu bergantung kepada keperluan kita lah. Maksudnya kita bukan nak ikut brand kan, ikut kemampuan dan juga keperluan kita. Kalau nak ikut brand hari-hari boleh, hari-hari kena tukar lah.
kan? Yang ni mungkin hari ni release Apple punya yang baru next kan. So that one kalau keperluan dalam sudut teknologi mungkin kita kena upgrade lah. Kalau tak ada mungkin kita boleh terus gunakan yang lama. Okay, yang kedua ini adalah kita pergi lagi detail sedikit berkenaan dengan hardware dalam sistem smartphone ataupun sistem komputer. Dia ada dua lah, hardware dan software. Okey, saya rasa para pelajar dah biasa lah, saya tak perlu detail. Hardware ni benda yang keras, maksudnya melibatkan physical part of the computer. Okey, dan software tu something kita panggil the collection of data or computer instruction that tell the computer how to work. Okey, contohlah kita ambil saya yang ni desktop kan. Desktop pun sama, kita ada mouse dan juga semualah. Siapa tak kenal tu kena tengok Google sendirilah nanti ya. Sebab benda ni dah common lah. Para pelajar pun dah belajar di sekolah dan sebagainya. Okey. Hari ni kita pergi tengok beberapa jenis hardware dan software yang kita ada. Kalau siapa yang biasa dengan gaming dan sebagainya, dia tahulah in all and out hardware apa, software apa yang terlibat. Okey, dan dia sebenarnya dia dah jadi macam satu mungkin kita boleh customize sendiri dan sebagainya. Ini antara hardware yang kita perlu. So sekarang ni hardware ni pun dah embedded, dah jadi kecil. Capability sesebuah smartphone tu dah melebihi kemampuan desktop dan sebagainya. Okay, ada tak selain daripada saya tunjuk ni hardware apa yang lain? Banyak lah, ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Semua kenal lah sekarang. Okey, dulu orang tahu RAM dengan apa dengan SSD dan sebagainya. Sekarang ni benda tu dah makin kecil lah. Sebesar kita dah kecilkan semua benda ni. Sebab tu kita ada phone, smartphone dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah software. Okey. So hardware sahaja tanpa software komputer tidak berguna. Okey, dia seolah-olah something yang tak boleh, tak ada nyawa tetapi ada ada jasad. Jasad tu tak ada dan jasad ada, software je ada pun tak boleh juga. Jadi dia sama je. So that's why sekarang ni kalau pergi lebih advance lagi, kita ada knowledge baru, kita panggil artificial intelligence dan big data. Okay, ini antara software lah. Saya rasa dah biasa dengan software dan sebagainya. Software yang kita gunakan untuk multimedia nanti kita bincang nanti. Okay, ini tools untuk software, antara software yang kita gunakan lah. Okay, seterusnya kategori ya. So kalau kita nak tengok kategori ni, kita tengok hardware, software. Kita ada kategori kita hardware seperti yang para pelajar lihat lah, device yang boleh nampak secara fizikal itu adalah hardware. Dan software dia terbahagi kepada tiga kategori. Satu software application. Okey, macam aplikasi yang kita gunakan lah. Okey, Google Meet, apa lagi, Microsoft dan sebagainya. Okey, sistem software adalah operating system. Okey, operating system ni kalau smartphone kita ada yang common lah tiga kan. Kita ada apa tu, iOS, lepas tu Android dan ada satu lagi yang China tu apa? Ada, saya lupa. Tapi tak apa, dia itu adalah sistem operation. Okey, sistem operasi. Okey, satu lagi dia ada malicious software ataupun malware. Malware ni kita boleh develop sendirilah. Biasa orang buat untuk buat advertising dan sebagainya. By right kalau kata serangan virus ataupun tu hacking dan sebagainya, dia menggunakan malicious software lah untuk install dan jadi spyware kepada sistem kita. So yang tu kita kena bincang balik lah dengan detail. Okay, ini kategori hardware and software. Kita ada input device, processing devices, output device and memory or storage. Okay, so sebenarnya kita dah guna hari-hari ini input device apa, processing apa, tetapi kita tidak alert lah apa yang ada dalam sesebuah smartphone ataupun sistem komputer ataupun desktop kita tu. Sebenarnya dia adalah teknologi yang dibangunkan untuk digunakan untuk menghasilkan satu produk komputer ataupun smartphone tersebut.
Okey, jadi kalau kita tengok, kita ambil contohlah smartphone lah sekarang ni kan, komputer ni kita boleh kategorikan sebagai satu term yang kita guna untuk komputer tadi lah, komputer, smartphone, tab dan sebagainya. Jadi kita saya bagi contoh smartphone lah, sebab semua pakai smartphone kan, semua pakai laptop dan sebagainya. Input device ni apa sebenarnya? Okey, kalau dulu kita ada, dulu kalau kita ambil ada komputer desktop ataupun laptop, input device adalah keyboard. Keyboard, game controller, Bluetooth dan sebagainya. Itu adalah input. Something yang kita bagi input kepada sistem komputer. Kepada komputer itu sendiri. Okey. Dan kita ada juga, okey, yang mempunyai input output dia device yang sama. Contohnya smart ataupun smartphone. Input contoh ya, kita input teks keyboard kan, kita input. At the same time, output tu keluar. Okay, dia proses dalam sistem komputer ni, dia proses sebagainya. Dia akan keluar paparan balik, respon kepada kita. Itu merupakan output. Kalau dulu screen, keyboard dengan screen dia tak sekali. Sekarang ni, keyboard dengan screen dah sekali, betul tak? Okay, so sama. Smartphone, keyboard dengan screen dia dah sekali kan? Betul tak? And then itu contoh. Yang kedua adalah processing device, something yang memproses maklumat ataupun data yang kita input kepada sistem. Yang tu lebih kepada hardware dan apa yang berlaku di dalam processing sesuatu software ataupun sesuatu device tersebut. Okay, output device ni something yang result kepada input kita. Okay, for example tadi output device mungkin kita nak save data-data yang kita download dalam USB drive, pen drive dan sebagainya. Sekarang ni kita save dekat cloud lah. Cloud tu pun adalah application dan juga data storage. Okay, data storage dan sebagainya. Tapi storage tersebut berada di cloud. Okay, so tak apa, saya cerita macam ni. Nanti boleh relate balik sebab para pelajar dah memang guna sehari-hari benda ni, dah buat dan sebagainya. Jadi mungkin boleh buat rujukan nanti dalam slide tersebut. Okay, ini contoh hardware dan sebagainya. Input contohnya ni lah, kalau dulu-dulu kita pakai apa input kita memang dia terasing daripada output, tetapi sekarang dia dah jadi dua function input dan juga output. Processing device sebenarnya motherboard ni adalah dalam PC ya. Dalam laptop pun ada motherboard macam ni, tetapi di dalam smartphone kita pun the basic component tu memang sama, tetapi size dia semakin kecil dan semakin nipis. That's a challenge lah. Kita go to towards the nanotechnology. Kita akan kecilkan the devices ataupun komponen hardware tersebut sehinggakan kalau processor tu kita tengok dia dah boleh dalam satu chip processor yang kecil tu dia ada a few thousand atau million juga circuit untuk memproses data. Okay, macam para pelajar guna smartphone kan yang ada AI dan sebagainya kan. Okay. Macam mana dia boleh proses gambar-gambar tu dan juga kita punya gambar selfie katakan kan, ataupun kita nak letak kan dia ada function macam-macam kan yang AI punya phone tersebut. Jadi the algorithm yang memberi instruction untuk dia mengubah data tersebut tu dia dijalankan dalam ataupun the processing power device tu adalah dari CPU tersebut. Okay, dan video card untuk display dia the output dalam bentuk digital. Okay, so minggu ni dia technical sikit lah. Kalau hardware dan tools ni dia kita tengok hardware dulu, dia agak technical sedikit. Okay, output devices yang kita boleh lihat yang kita nampak biasanya earphone, headphone dan sebagainya, speaker, screen, printer, printer, printer tu buat printer version of data pun kita boleh print menggunakan komputer, printer, dan printer tu adalah salah satu output devices juga. Projector dulu lah. Sekarang ni saya rasa dah kurang lah projector sebab skrin pun dah besar. TV pun dah sampai berapa inci ya TV display? Ada 100 inci. Ada kan? Ada. Pernah tengok yang paling besar berapa inci? Agak-agak. Yang biasa pernah tengok. Yang billboard besar-besar tu. Dekat apa? Dekat town tu. 80. 80. 80 tu kecil lagi tu. Kalau untuk display yang besar dia mungkin 120 inci. Okay. Tapi tak apa, itu yang tapi mahal lah. Saya ingat tengok dia semakin besar semakin mahal lah. Okay. So seterusnya adalah kita tengok kategori ya. Okay. Ni ada soalan sikit lah. Okay.
Can hardware device category more than one category? Yes, can lah. Betul tak? Macam smartphone. Kan? Input pun sama. Sekarang ni kalau dulu zaman-zaman saya guna phone, mula-mula zaman-zaman saya menggunakan telefon ya. Button yang fizikal tu, okey, memang banyak, betul tak? Display kecil je. Okey. Lepas tu dia dah semakin evolve dan sebagainya. Button pun tinggal satu je, satu atau dua. Okey. So dia dah berubah lah. Jadi the screen tu become an input and output devices. Contoh macam ni lah. Modem adalah untuk network ataupun telecommunication punya hardware. Dan touchscreen, input and output devices, dan juga external hard disk. Dia pun input and output because you can store data and you can read data from the hard disk. And modem pun sama, you boleh kita kata input untuk data masuk dan output untuk data you upload. They can be the two category of devices but one device. Okay. Ini kita tengok balik ada sudut teknikal dia, kita tengok hardware need to discuss adalah ini untuk kita buat latihan nantilah. Tengok macam mana. Okey, hardware ini kalau kita tengok software pula, kita ada software application macam kita install lah. Okey, Adobe Premiere Pro, lepas tu untuk buat grafik, untuk buat proses word processing, writing, buat presentation dan sebagainya, dia dipanggil application software. Dan software untuk operating system, kalau untuk PC dia ada banyak lah. Kita ada Apple, Android, Windows kan, Linux dan sebagainya. Banyak lah boleh, sekarang ni banyak lah. Banyak operating system yang kita boleh gunakan. Dan Malaysia software biasanya kalau kita kena aware lah, Malaysia software ni normally dia in the form of viruses, okay, Trojan, rootkit ni bahaya juga, okay, dan worm, spyware dan juga adware dan crimeware. Sekarang ni ransomware, okay, ransomware pun very scary juga, okay. Dan software need dan okay, so this one untuk course ni mungkin para pelajar boleh tengoklah software yang perlu. Saya rasa UMK ada subscribe Adobe, nanti boleh guna dan sebagainya, boleh install dan boleh guna. Dan ada banyak lagi software yang saya akan share untuk para pelajar guna dan fikirkan yang mana sesuai. And then bila kita nak tengok katakan nak beli komputer baru lah kan, kalau rasa nak get involved with banyak lagi projek sebagainya, kena consider juga beberapa perkara lah, dari aspek size dan juga factor of CPU, RAM sebagainya. Kalau boleh saya nasihatkan gunakan spesifikasi yang advance lah, sebab menggunakan multimedia ni dia bukan macam kita buat menaip dan sebagainya. Kita buat presentation, grafik, kita banyak kita nak melakukan, nak buat, nak render dan sebagainya, supaya kita senang lah membuat sesuatu projek. Okay, screen storage kadang-kadang kita kena ada additional sebagainya. Okay, so bergantung kepada keperluan dan tujuan yang kita ingin lakukan lah projek tersebut. Okay. So, ada soalan? Okay. Sir, doktor nak tanya sir, benda perbezaan antara SSD dengan HDD. Okay, so SSD tu, apa dia SSD tu? Solid state drive. Betul tak? Satu lagi apa? SSD. Satu lagi? Hard disk. Okay, hard disk biasa. So dia sebenarnya teknologi hardware itulah dia dah bangunkan. Okay, so dia improve the capacity of the hardware tersebut, of the storage. Kalau SSD dia panggil solid state drive. Okay, so solid state drive ni dia okay, secara teknikalnya dia ada multiple surface untuk store data. Jadi dia can store a large number of data. Okay, so itu satu. Tapi kalau tanya saya yang mana lebih baik adalah lebih besar, biasanya SSD lah. Okey, yang dulu teknologi lama sikit dia pakai satu je SSD solid state drive. So itu pun tengok ada capacity dia lah, more advanced because you nak pakai at least for 3 years kan. Jadi kalau ada keperluan nak cari yang baru, kena tengok yang advanced lah. Okey, dan sebagainya. Sebab pengajar warisan pun kadang dia nak menggunakan digital punya ni juga. Kan? Okey.
Okey, Lepas tu mungkin. saya kalau masuk Ya. kalau masuk tu kita upgrade SSD oh. Lepas tu rank ni kena upgrade oh. Sebab orang kata kalau kita upgrade SSD ni rank kalau boleh upgrade lah. Sebab nak suruh laptop jadi kolacho. Okey, dia macam ni konsep dia. Dia sebenarnya RAM tu adalah tempat dia panggil temporary, dia panggil RAM tu random access memory. Okey, maksud dia kat sini kita store buffer kita lah berapa laju, berapa besar. Okey, berapa besar kita dia boleh hold. So buffer tu lah yang yang nampak live ni, dia dah. Okey, so kalau kata kita upgrade dia kena seiring lah sebenarnya. Kita dia dia macam tak balance lah. Okey, contoh kalau kata kita dah tak upgrade SSD katakan, storage dah besar tapi RAM kecil, dia ada affected sebab everything system tu dia ada connected. And kena tengok juga motherboard tu support atau tidak, ataupun processing tu dia support tak, ataupun kadang-kadang dia akan effect performance. Sebab contohnya apa, apa dia panggil apa processing power tu slow tapi data tu besar, RAM tu besar, dia dia tak sempat nak 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 kata be more effective. Untuk temporary okey lah you upgrade, tetapi bila sampai satu peringkat kalau boleh dia kena balance lah. So sebenarnya kita boleh buat investigation sendiri, kita tengok yang mana sesuai sebagainya. Mostly yang gamer-gamers ni dia tahulah, sebab dia tengok keperluan dan dia nak memang laju, dia punya screen rate dan sebagainya, dia memang lebih alert. Jadi kita kena tengok yang mana yang sesuai. Okey? Okey. Okey boleh eh? Okey, so satu lagi kita tengok web teknologi pula. Tadi lebih kepada hardware dan sebagainya. Kalau untuk web teknologi ni, okey. Okey, kita tengok apa yang penting dalam web teknologi ni adalah markup language, programming languages, web server and web server technology, database dan juga business application. Jadi dalam web teknologi ni banyaklah, semua orang menggunakan web teknologi sekarang. Okey, apa yang you browse dalam browser itu adalah output kepada kepada content yang kita bangunkan, yang kita boleh share dan kita boleh paparkan menggunakan web teknologi lah. Okay, the method with the computer communicate with each other through a markup language and multimedia package. So dia punya platform untuk kita view semua ni sebab semua dihubungkan di internet dan menggunakan browser lah untuk access kepada setiap kandungan di dalam server tersebut. Okay, database dan sebagainya. Dan markup language ni adalah dia dia ada beberapa lah, XML dengan HTML. Jadi boleh explore lagi lah. Yang ni at least para pelajar tahu apa itu XML dan juga HTML. Okay, XML biasanya untuk store data, untuk kita transport the data dan sebagainya. Dan HTML ni yang common sebagai backbone of the website. Okey, ini contoh programming language. Kita pergi kepada programming language pula. Okey, kalau dalam kata pembangunan sistem dan sebagainya, programming language kita, kita ada Python, C, Java, C++, C Sharp, R, JavaScript, Go, Swift dan Ruby. Ini untuk kita buat programming, programming kepada software yang ingin kita bangunkan. Okey, so kalau kita tengok programming language ni untuk bangunkan software ataupun platform yang ingin dibangunkan melibatkan instruction yang kita tulis untuk komputer tu faham. Okey? So itu yang yang kita tengoklah. Okey. Dalam tapi untuk kursus ni kita lebih kepada multimedia punya application lah. So ada 5 minit lagi, 10 minit lagi. Tak sempat yang lain ni. Okey, tak apa. Ini konsep web server tadi yang saya cerita tadi tu. Yang saya cerita panjang lebar tu, ini client yang you pakai ni. PDA, smartphone sebagainya. Web server adalah dia host all the data dan ditransfer melalui internet, dan backbone dia adalah database. Okey, application yang kita gunakan ni sebenarnya di store dalam satu database. Okey, jadi sebenarnya apa yang kita post tu dia berada, dia akan dihantar ke database, dan everyone ni yang nak access ni, katakan PC, katakan seorang guna kan, dia hantar save dekat server. Server akan control bila kita nak access, mungkin OS ni orang lain pula akan access daripada server. So itu that the concept of web server dan server technology. Okey, database pula kita boleh simpan database ni dalam bentuk bit, binary dan sebagainya. So kalau kita tengok dalam sistem komputer, dia hanya memahami 0 and 1 lah. Itu kena belajar architecture komputer yang tidak cover dalam kursus ni.
Jadi semua yang kita simpan dalam database, orang kata simpan dalam database sebagainya, dia dah ada pecahan dia macam ni. Okay. Dan database can be client information, encrypted data dan juga type of data lain-lain lah. Gambar dan sebagainya, sound, video kita masukkan dalam database. Okay, dan sebagainya. Business application yang kita gunakan sehari-hari lah untuk kita buat kerja. Itu business application. Okay, 300, Office 365 dan sebagainya, Google dan juga mobile apps tu kita guna. Okay, banyak kita boleh guna dan sebagainya. So, satu lagi yang penting juga, application of web technology ni kita ada internet, web server dan juga search engine. Ha, so, ini yang biasa guna juga hari-hari, saya tak boleh explain. Internet semua orang tahu. Okay, apa itu internet? World Wide Web adalah koleksi of dokumen yang kita save di cloud ataupun yang di host oleh server. Ha, mewujudkan www tadi, World Wide Web. Okay. Web browser, semua yang kita gunalah, ada Chrome dan sebagainya, dan Firefox, Mozilla dan apa ni. Ini dia punya trend lah, trend penggunaan web browser tersebut. Kalau kita tengok, yang meningkat ni adalah Chrome lah. Chrome kan macam ramai kan. Ni pakai web browser apa ni semua pelajar? Chrome kan? Chrome. So sebenarnya setiap web browser tu ada kelebihan dia. Nanti saya share lah nanti. Okay, search engine banyak lah. By right, saya dulu pernah juga buat projek dia. Kita nak buat search engine. Masa saya muda-muda dulu. Jadi kita tengok lah search engine ni, kita macam satu tempat kita boleh mencari koleksi of data tu. Yang paling famous kan adalah Google lah. Okay. Market share, ini tak perlu, boleh tengok. Ini pun boleh. Web development framework, ini untuk kita bangunkan content multimedia tu dan juga sistem. Ini protokol, biasanya protokol ni macam bahasa lah. Bahasa internet maksudnya. Semua dokumen-dokumen di dalam dunia ni ataupun yang kita save dekat web browser tersebut, dia hanya di memahami protokol internet saja. Dia panggil Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Okay, so kalau kita tak convert dalam satu protokol yang sama, dia tak boleh communicate. Sama lah macam kita berbahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kalau kedua-duanya memahami bahasa Inggeris, jadi kita boleh faham bila komputer berkomunikasi. Kalau kedua-duanya faham bahasa Melayu, kita faham lah. Kalau seorang faham bahasa Melayu, seorang faham bahasa Inggeris, jadi communication itu tidak berlaku. Okay. Application interface, API, kalau orang cerita pasal apa API, maksud dia adalah application programming interface, di mana kita boleh integrasikan okay, programming atau pelbagai programming punya platform untuk kita communicate, untuk communicate database dengan application, database dengan dengan sistem yang berkaitan dan sebagainya, dia perlu ada API punya programming interface lah. Okay. Client, saya cakap lah, semua orang yang client lah. Okay, so ada apa lagi? Saya rasa itu saja. Sebelum kita akhir, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak share sikit kat sini. Okay, minta pelajar buatlah sedikit sedikit exercise ataupun mungkin preparation untuk tutorial. Okay, tutorial. Okay, kita boleh tengok ada 11 best graphic software design, graphic design. Okay, kita ada berbagai lah tu, sebab ini untuk kegunaan multimedia kan. Kita ada Adobe Photoshop. Okay, key features ni saya tak sempat illustration. Apa dia? Adobe Illustration. So banyak boleh rujuk di sini di website ni, nak tengok yang mana sesuai. Ini untuk buat grafik. Adobe InDesign, kita ada mungkin boleh buat perbincangan lah. Okay, kelebihan dan juga kekurangan, pro and cons. Kita ada CorelDRAW, kita ada Inkscape, banyak ah, banyak ah, developer-developer software bangunkan benda ni. Yang kedua adalah seterusnya ni video editing software. Okay, video editing software banyaklah, boleh check dekat website ni nanti. Okay, dia senaraikan Apple iMovie. So mungkin boleh pilih yang mana sesuai untuk buat video tu nanti, untuk buat editing nanti. Okay, Filmora dan sebagainya, Power Director. Okay,
Adobe Premiere dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah software untuk animation. Kadang-kadang nak buat animation untuk kita punya content dan sebagainya. Okey, kita ada top 10 best free animation software. Okey, Pencil 2D. Okey, Pencil 2D for beginner. Okey, animation paper untuk kita buat animation dan sebagainya. Ini pun menarik juga untuk 2D animation sebab dia dah ada gambar-gambar, kita boleh animatekannya. Kena explore sahaja. Okey, Blender pun boleh untuk buat ni. Dan banyaklah, banyak ni application, boleh boleh rujuk boleh rujuk di website ni, freelancer.com. Yang tadi boleh rujuk di website wordstream.com, dan yang tadi adalah adaminfry.com untuk ni. Dan saya rasa saya kena sambung minggu hadapan ke untuk lain-lain, tapi ni dah tak sempat lah. Mungkin saya nak share sikit untuk ni. Okey, keperluan keperluan dalam kita buat sesuatu application ataupun apa untuk kita tengok macam mana kita nak hasilkan sesuatu ni berdasarkan hardware yang kita ada ni lah. So banyak storage, kita ada sound system, headgear kalau melibatkan, dia panggil immersive system. Okey, multimedia yang immersive macam saya cakap minggu-minggu sebelum ni. Okey. Dan saya rasa tak ada apa dah. Mungkin saya nak tunjuk satu video, saya cek video yang ringkas lah. So ini adalah satu virtual reality lah, park yang biasa. Kalau macam saya cakap lah, kita ada sistem hardware, sensor, VR dan sebagainya. Ini dia panggil the most advanced lah, advanced virtual reality. Nanti boleh difikirkan lah projek dan sebagainya nanti. Nanti boleh saya akan tunjuk sekejap nanti. Okey. Okey, dah sini. Okey, nampak kan? Okey. So, saya akan tunjuk sikit lah. That is so cool. Stay there. God. Welcome back. Oh my God. Hey, so I'm Dave Smith with Tech Insider. I just tried out the Void for the first time. I gotta say, my mind is a little blown here. Easily, I would call that the best virtual reality experience I've ever tried. Here's your gun. All right. Go ahead and shoot those targets. At the beginning of each experience, you're kind of started in a neutral zone. Portal opening in 3, 2. All right, stepping through the portal. Feels so crazy to do that. Step through the portal and suddenly be on the other side. So I walk through the portal and suddenly you turn around and you're fully in this world. I think where the Void really sets itself apart from everyone else is the fact that you can really walk around freely into these experiences. But even in some of the exploration, just kind of walking around the space, really touching walls, and you're in a research facility and you suddenly walk outside and you can feel the air on your face and your whole body. It just makes you feel so much more immersed, so much more into that world. That is so cool. The equipment actually felt pretty invisible. You know, I'm wearing a backpack, I'm wearing a headpiece, and really all these things disappear. Visually, things would bug out on occasion. The headset, there can obviously be some improvements there, and there will be obvious major improvements coming soon. Coming out of it, I would definitely want to do it again. I would definitely pay money for this sort of thing. And again, you really feel like this is the future of entertainment. It's a movie, it's a video game, it's both. You're in it.
All right, well, obviously, there's a lot going on here, and these are just my first impressions. So stay tuned with Tech Insider. We're gonna have a lot more coverage of the Void, and some stuff to really get excited about. It did not occur to me until I saw this, and I was like, wait a minute, that's where the alien comes out. What we do at the Void is map a virtual world onto the real world. You might wanna hurry, it's becoming unstable. Okay, so saya rasa itu saja untuk minggu ini. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kerana bersama-sama dalam kelas pada minggu ini. So, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita berjumpa lagi. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.